السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي جمعنا في هذه الليلة، وما كنا لنجتمع لولا أن جمعنا الله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هدى. فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إلى آخر آيات وقال تعالى أيضا إلا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبدينا لكلمه الله ذلك هو الفوز العظيم وقال حبيبنا صلى الله عليه وسلم من احيا سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم Sadaqallahul Azim Wa sadaqa Rasuluhun Nabiul Karim Wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin Wa rabbil alamin amma ba'du Hadirin wal hadirat majlis peringatan maulid Nabi Besar Muhammad SAW Yang dirahmati Allah SWT Taala. Dalam kesempatan ini marilah bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikannya umur yang panjang, diberikan taufik, hidayah serta inayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapatlah kita berada di rumah keluarga kita ini dalam rangkaian acara kita yaitu pembacaan Maulid uh, Adibai. Ad kemudian diiringi pula ujaran rumah ini membaca tarikh ya, kemudian membaca manakib Nah jadi tarikh sedikit, manakib sedikit. Nah jadi manakibnya wali saman dan guru sakumpul. Oh jadi tuan rumah aja para jam ya, lah. Sepa jam on, tiga buting tu, berarti banyak nih Nah jadi tiga tiga buting itu sepa para jam, ya lah. Kalau pernah pian membaca di Hamayung itu, dah, anu guru aja, dua puluh menit aja ya, ingat jawalan. Baca maulid juga leh sampai pian puluhan menit dia sedih gawil si din, sedang dan guru aja <laughs> nah, jadi ulun gak ada sedih gawil gen marti ya arinya dingin juga ya arinya dingin hujan siang tadi ya lah mm -mm. arinya dingin hujan ya lah mm -mm. dia mayong pian dia serga tapi mau lawas nama baca setempat aja dibetasi orang tuh bang bila kita nah, asikannya sedih dia sedih, sedih, sedih gawil orang <laughs> Padahal nih, yang mau membaca di langgar atau di masjid itu, mau nang dulu menit itu hanya bilang muka timahnya aja Kan? Eh, mau di rumah ini wajar ya, kalau satu tomat aja ya. Kalau, nah, tapi di situ pian nilainya lebih pada 20 menit di batasi orang waktu di gawi luar kamu deh. Kalau orang. Nah itu. Kemudah-mudahan dengan adanya ya, pembacaan acara kita pada malam hari ini Allah mengampuni akan dosa kita dan dosa orang tua kita dan semoga kita dikuatkan dan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala wabil khusus itu hajat sahibul bait ataupun tuan rumah Kemudian salawat salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya dan kerabatnya dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari qiyamah. Kemudian ulun selaku pribadi yaitu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada sahibul bait atau petuan rumah yang telah mempercayakan kepada diri pribadi ulun untuk mengisikan acara pada malam hari ini. Namun terlebih dahulu ulun haturkan ampun dan maaf yang sebesar-besarnya jika seandainya di dalam pembicaraan ulun mungkin ada terdapat kesalahan, kekhilafan baik yang sengaja ataupun yang tidak disengaja atau mungkin hanya terbawa-bawa oleh hawa nafsu ulun haturkan ampun dan maaf yang sebesar besarnya. <tuh> Suara ulun pak, pak, pak lah, jadi mohon maaf lah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah subhanahu wa taala. Uh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah subhanahu wa taala keadaan bangsa Arab ketika itu ada empat hal. Uh, jadi sebelum Nabi kita dibangkit Kebiasaan orang Arab itu ada empat hal. Yang pertama adalah Ya'budunal asnam, mereka-mereka itu menyembah akan berhala, wayukat bisunahu dan mereka-mereka itu mensucikannya. Padahal asalnya mereka-mereka ini bukan menyembah kepada berhala itu, kada asalnya hanya mereka-mereka ini untuk menghias, menghias Ka'bah yang ada di Mekah itu. Kebiasaan orang Arab itu mereka-mereka itu berdagang kalau musim panas ke negeri Syam, kalau musim dingin ke negeri Yaman. Lalu waktu berdagang itu mereka melihat akan berhala itu, lalu asa kapingin menukarinya. Asa kapingin pulang tulak nanudi, menukar pulang. Akhirnya pian tak kumpul berapa enam 360 berhala di sekeliling Ka'bah itu yang paling besar itu namanya Hubal, Lata dan Uzza. Tapi bukan lagi mereka-mereka itu hanya sebagai hiasan, lama kelamaan mereka itu menyembah kepada berhala tersebut. Nah, inilah tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama itu mengubah akan tauhid mereka, antikat mereka itu dirubah oleh nabi kita. Kapan merubah kebiasaan ini memang sudah su sulit yang Allah merubah manusia itu adalah pertama pendidikan dulu artinya pendidikan itu yang bisa merubah itu manusia kalau sudah dididik manusia itu lingkungan pulang nah lingkungannya ini pian mendukung kalau misalnya orangnya pintar orangnya berilmu tapi lingkungannya tidak baik mereka akan terjerumus juga kepada yang tidak baik contohnya pian orangnya baik kada bisa mencuntan tapi di kampung itu sebenarnya orang Pian mencuntan tak umpat juga pian ya kalah. karena lingkungannya itu tidak baik kalau di lingkungannya itu tidak baik kita pun yang baik tak umpat juga kalau di kampung itu ada misalnya orang ketujuh minum minuman ketujuh mau bukan kita yang kada bisa bisa tak umpat juga akhirnya itu bisa tak umpat kita akhirnya itu karena apa karena faktor lingkungan ini pian sangat mendukung itu Makanya kita ini hati-hati ya kalau lingkungan kita kalau misalnya pecangan kada baik boleh kita tuh berhijrah, jorang berpindah. Ya kalah, boleh aja kita misalnya eh, lingkungan di kampung ini bisa kada baik sudah banyak macam-macamnya eh, sudah pindah aja. Itu boleh kita karena cuma menyelamatkan diri diri kita itu. Nah jadi inilah tugas Nabi kita Muhammad SAW Pertama itu adalah untuk mentauhidkan kepada bangsa Arab ketika itu Yang kedua tugas Nabi itu adalah karena kebiasaan orang Arab itu na وَيَقْتُلُونَ أَوْلَادَهُمْ Mereka-mereka itu membunuh akan anak laki-laki mereka Kenapa maka mereka membunuh? Karena mereka takutan min khawfil faqri wal ju takutan mereka itu hidup fakir dan kelaparan itu aja ya alasannya nah, kebiasaan mereka itu membunuh anak laki-laki jadi bangsa Arab itu bukan inya kada pintar kada pintar bahkan mereka itu banyak syair-syair itu nang hafal mereka berdagang kan kemasan masalah kemari kan, cuma yang menjadi masalahnya itu adalah akhlaknya itu aja tidak baik akhlaknya itu sampai-sampai mereka-mereka ia membunuh kepada anak laki-laki. Alasannya apa? Ya tadi takutan kalau fina kelaparan dan takutan kalau fina hidup itu fakir. Jadi itu aja alasan mereka itu. Yang ketiga kebiasaan orang Arab itu kenapa? Wa <tuh> yadafinu <tuh> <tuh> Mereka mereka itu mamatak. Artinya menanam anak-anak perempuan mereka hidup-hidup ditanam mereka. Alasannya kenapa mereka menanam itu? alasannya adalah karena anak perempuan ini membuat aib dan tidak bisa membantu kepada kepada mereka itu saja alasannya mereka itu sampai-sampai Sayyidina -sampai Umar pernah pian melaksanakan membunuh anak perempuan Sidin makanya ketika Sidina Umar itu waktu beliau itu sudah masuk Islam Sidin Ta'ungut kadang-kadang menangis kadang-kadang Sidin tertawa Kenapa si ya Sidin menangis? Iya keingatan Sidin. Waktu Sidin waktu musyrik pernah membunuh anak perempuan Sidin itu. Pernah Sidin. Ayo nak kita nak ke belakang rumah ke padang pasir di belakang gunung sana. Nah pojar ya, anak Nabi Bini. Ayo kita ke sana. Anak apa anak menabuk lubang aku. Ujar Sidin Omar. Dibawa anak yang perempuan tadi. Nah, maka sudah bisa berjalan sudah Bian. Nah, dibawa ke sana ditabuk lubang sampai-sampai anak perempuan tadi pacang babah lubang ini kata kau menjawab Sidina Omar bahkan Sidina Omar ketika itu sampai Tak paluh liir menabuk lubang tadi disapukan oleh anak perempuannya tadi hendak nah, handak dibunuh ketika kebiasaan orang Arab seperti itu membunuh anak perempuan tanpa pikir panjang lagi setelah itu langsung dibuat dijuung anak perempuan tadi ke dalam lubang tersebut ditimbun oleh Sidin Omar dengan tanah. Nah, itu pang Abu Ba apa Sidin itu mana menangis Sidin keingatan itu. Nang Sidin tak tahu pang apa? Sidin tahu Sidin pernah menyembah berhala terbuat dari ruti. Terbuat dari ruti. Kada makan Sidin kada ada makanan. Raput anu, parut pina lapar. Ambil Sidin tangan sebelah dimakan Sidin. Karena isuk pulang kada dada pulang makanan ambil pulang tangan sidin tangan apa berhala tadi sebelah dimakan sidin pulang akhirnya apa samunya an habis dimakan sidin artinya sidin Omar bisa memakan Tuhan ya nanti sambahnya dimakan sidin nah itu sidin lo tertawa sidin bungolnya sidin aku lagi beri dibikin ini dari roti berhala dibikin dari roti parut kelaparan lalu dimakan nah, lo tertawa sidin itu Nah itu kebiasaan orang-orang Arab. Yang keempat apa kebiasaan mereka? Kebiasaan yang keempat inilah mereka-mereka itu berzina, mereka-mereka itu ketujuh berbunuh bunuhan dan mereka itu ketujuh bermain judi. Ya. Nah itu kebiasaan orang Arab itu itu. Nah, ini yang sulit Nabi kita itu mah merubahnya itu. Tapi dalam jangka 23 tahun Nabi kita berhasil mah merubah akhlak mereka tersebut. Kalau main judi wah ini leh ada apa. Modelnya kalau lagi bahari pada zaman Rasulullah tu main judi itu kayak ini bah. Nah, bejatnya mereka itu main judinya. Ada perempuan lalu perempuan itu sedang hamil. Nah, itu bibini kala laki kah anaknya tuh di dalam parut aja. Nah, sikung laki, bibi bibini. Nah, loba Bannya bundi itu kan. Kemudian betaruh sampai bibine tadi di depannya dipenggalnya gulunya, burunya, balahnya parut anak perempuan tadi di pariksainya bilanya bibini itu orang menang kan laki itu yang menang ah itu budgetnya lah kan nah, sampai gitu mereka kada menghadang lahir kadang menghadang lahir ke lambetan Nah, jadi waktu itu langsung mereka nah, itu kebiasaan bunuh membunuh tuh biasa wajar mereka ketika, pada ketika itu nah itulah diantaranya empat macam itulah yang dirubah oleh nabi kita makanya nabi kita di dalam sabda nabi Bu'istu li utamima makarimal akhlak Aku jenabi Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak itu Nah itu Dirin wal hadirat rahimakumullah sebetulnya ya hmm. Nah kemudian wali saman lagi <laughs> nah, jadi wali saman beliau ini adalah ahli syariat Ahli tariqah dan ahli hakikat sidin Nah jadi kita ini hendaknya juga menyempurnakan ketiga itu. Jangan ahli syariat saja, jangan tarekatnya atau hakikatnya aja karena di dalam ikazul humam disebutkan kala man tafaqqaha bighairi tasawufin faqad tafassaka siapa nang peki aja syariatnya aja tapi beta tasawuf kada itu orang itu fa fasik wa man tasawwafa bighairi tafaqquhin faqad tazandaka barang siapa nang tasawufnya beta orang itu tapi kada pekih pekihnya kada dipakainya itu zindik hukumnya jadi jindik itu sama lawan kafir pian wa man tajamma'a bainahuma faqad aja jazilin barang siapa menghimpunkan antara keduanya itulah yang benar nah, jadi syariatnya kuat sudah lalu syariat hakikatnya pulang nah jadi sini ini ketiga-tiganya lah syariat tarikat dan hakikat ujar Imam Ghazali pian menjelaskan di dalam kitab Ihya janganlah kalau mengajak mengajak orang berenang ke dalam laut atau berenang ke sungai kalau orang itu belum bisa berenang nanti orang itu teng, tenggelam maksudnya apa ya artinya janganlah kita mempelajari ilmu-ilmu tasawuf kalau masih kada kuat ilmu pekehnya. akhirnya nanti napa bisa kada bersembahyangan lagi itu jadi sudah ada jaga-jaga juga Imam itu biar namun orang itu jangan kada kuat ilmu pekihnya jangan dahulu kuati di dahulu pekihnya setelah kuat lalu belajarlah tasawuf pulang bersawuf itu artinya membersihkan hati kita yang adalah, hati kita membersihkan akhlak-akhlak yang tercela itu nah, di dalam tasawuf disebutkan yang namanya ada tahalli, tahalli, tajalli tahalli tahalli buanglah sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita tahalli pakaianilah sifat yang terpuji tajalli niscaya nampaklah kebesaran Allah itu dengan sendirinya kita kan meminta apabila sudah tersingkir sifat-sifat yang tercela itu pasti datang tajalli Tuhan itu kepada kita nah, kita. jadi sih ini orang ahli syariat tariqah dan hakikat syariat itu kenapa garang ya syariat itu aturan aturan kita di dalam agama kita itu syariat namanya cara sembahyang kayak apa cara berwudu kayak apa? Itu syariat narannya. Kita laksanakan tarikat narannya. Amun tahu tapi kada dilaksanakan, belum bertarikat. Lagi orang itu berwudu, tahu caranya sudah sembahyang, tahu aja tapi kada dilaksan. Nah, tarikah kada tarikat narannya orang itu. Jadi kita tahu sudah itu cara berwudu, tahu cara sembahyang, kita laksanakan. Nah, itu tarikah namanya. Nah, ke kemudian kita melaksanakan sembahyang tahu kita bahwasanya kita berdiri, kita rokok, kita sujud, kita tidak dan sebagainya itu semata-mata hanya adalah Allah yang menggerakkan kita. Nah hakikat dah. Yanglah, hakikatnya dah, ya Allah hakikatnya tuh kan itu. Apabila sudah tak kumpul syariat tarikat hakikat timbullah ma'rifah ma Kawah kita misalnya mempanakan nah, kayak itu ingatakan di dalam hati nak itu ya jurah ma'arifah narannya. Ha, nah, itu. Cuma kita ini terkadang hilang ya Allah. timbul tinggal lem. <gifat> ya Cuma jurang ya banyak latihan ya Allah. banyak latihannya. Kadang kawam sim salabim tuh kadang ya Allah. Nah, sudah terbiasa kadang apa, lagi ya nyaman aja dah. Apa yang dilihatnya, apa yang dipandangnya, apa yang dikerjakannya, semuanya itu adalah pandangnya satu kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala. Nah adalah tabiat Sidin radhiyallahu an Sidin sayang kepada orang yang talibul ilmi Sidin ketujuh dan kepada orang yang alim dan orang yang salih Dan kepada segala orang yang fakir dan miskin dan lagi pula Sidin Suka berkhidmat kepada orang yang datang ziarah kubur Rasulullah Pada orang yang alim dan orang yang salih dan orang pada segala orang yang awam sekalipun Dan Sidin pula sangat memuliakan kepada ibu bapa. Nah, jadi kakak-kakak naik, hendaklah kita jaga kalau hendak kita itu sukses hidup di dunia dan di akhirat janganlah kita menyakiti perasaan orang tua kita kalau ini ada perasaan sakit hati orang tua kita itu sudah kita itu durhaka Hah. makanya guru bangil itu pian kada pernah menyuruh anak guru bangil tuh kada pernah sidin menyuruh anak untuk melakukan hal apapun menyukar sesuatu kada pernah sidin ditanya orang wahai guru kenapa pian maka kada nak menyuruh anak kalau aku sidin menyuruh anak anak itu kada mau berarti aku sedih sakit hati aku asa jengkir rasa hatiku anak itu durhaka udah sidin lawan aku makanya sidin ya lah. ada kita pengen kada ada suruhan nih kayak apa pasang ini di dalam hati badahulu ridha badahulu Ridha pada hulu. Nak tukarakan ruku kulir bahaya aku. Kami asik bawa memalai tipi, misalnya kan. Wah kita lalu ini je. Nah ada itu sari kita. Itu termasuk sudah anak tudur hak lawan kita. Tapi kalau ini kita bisa tanamkan di dalam diri kita rida pada hulu. Anak ni mau kah kah, kah kah? Kita rida sudah berarti kita kada masalah lagi. Hanya senang aja kita lawan anak kita tadi. Kada masuk durhaka ini. Nah, nah. Nah, jadi kalau sudah sakit perasaan orang tua kita itu sudah termasuk kita durhaka kepada orang tua kita itu. Nah, ini, ya Quran ada Allah subhanahu wa taala mengatakan walatakulahuma wa la karima. Nah, mengatakan cih, hah aja sudah salah ya kalau lama kuitan nih. Wah mama nek aku tahu disuruh. Nah, sudah salah sudah. Nah hendaklah kita mengatakan dengan perkataan yang lemah lem, lembut kepada orang tua tadi oh saya no pun kan bagusnya gitu ya lah uh, nah, oh saya no napa aja nah lain kalau bisa Iyalah. napa aja Wah, kasar gitu ya lah nah jadi kita harus lemah lembut napa ma napa bah kayak itu kan nah itu kalau inya sudah kita kaitu tingkah laku kita abah mama kita akan senang apabila yang senang Allah pun akan senang ridollah fi ridoll walidain wasohtullah fi sohhtil walidain kesenangan orang tua itu terletak kesenangan Allah itu terletak pada kesenangan orang tua apabila orang tua kita senang Allah akan senang apabila orang tua kita murka Allah taala pun akan murka juga kepada kita makanya di Quran tuh pian tiga macam nang kada bisa dipisahkan itu lah tiga macam tiga ayat itu kada bisa dipisahkan wakil salata wa atuz zakah itu kada bisa dipisahkan bila kerjakan sembahyang dirikan sembahyang bayarlah zakat kedua ini ada hubungannya itu pian salah satunya aja dikerjakan kada ada manfaatnya sembahyang zakat kada dibayar sembahnya perai juga sembahyang tapi zakat kada dibayar atau zakatnya aja bayar sembahyang kada sama aja juga Nah, yang kedua apa? Di Quran tuh wa Allah wa rasul. Taatlah kepada Allah dan Rasul. Dan Rasul aja taat, lawan Allah kata Allah kada sama aja bohong juga. Yang ketiga, aniskurli wali walidai. syukurlah kepada Allah dan kepada orang tua. Jadi ini ada hubungannya. Apabila orang tua kita syukuri, kita berbakti kepada Allah itu akan pasti akan senang melihat kita sahabat yang pernah bertanya ya Rasulullah ulun Rasulullah sudah apa yang dikerjakan itu sudah artinya yang pernah Allah apa orang tua ulun mengerjakan sudah ulun kerjakan ulun pernah mamandi imama pernah ulun membasuhi misalnya buang air kecil buang air besar itu pernah sudah artinya apapun yang pernah dilaksanakan mama ulun ulun pernah melaksanakan sudah apakah sudah impas ujar sahabat tadi impaskah sudah nih Ujar Nabi belum, wahai sahabat belum. Apalagi yang belum, kamu tidak bisa melahirkan ibumu. Gawalah kita melahirkan mama adalah, nah itu masih banyak lagi walaupun kita sama sudah. Misalnya mama kita, mama mandi kita dulu kita mandi juga, mama, mama kita dulu menyuapi kita, kita suapi juga. Sudah impas lah, tetap kada. Karena kita tidak bisa melahirkan orang tua kita, ya lah, bisa lah. Nah, kita. Nah, itu masih lagi ada kewajiban kita. Nah, itu diantaranya adalah tabiat daripada Tuan Syekh Muhammad Saman. Nah, kemudian manakib guru sokompol lagi sedikit lah. Nah. Jadi guru sokompol ini orang Sidin adalah Muhammad Zaini bin Abdul Ghani. Sidin ini sudah jelas keturunan daripada Datu kita Kelampayan. Di antaranya tabiat Sidin, di antaranya siapa? Kuan Sidin ketika itu Abah Sidin yang mendidik waktu lagi halus itu Abah Sidin nama didik Sidin kemudian Nini Sidin yang bernama Salbiah itu nah itu nama didik Sidin dan lagi Paman Sidin nama adalah Saman Mulia orang menyebutkan menyambet nah bertiga itu nama didik Sidin itu makanya berhasil itu karena orang tua ini yang penting dia mendidik anak itu di rumah itu inilah menyuruh sembahyang kuitan ngeleleh ayo nak sembahyang bila sampai umur tujuh tahun kita suruh anak sembahyang ujian Nabi mengatakan muru auladakum bisalah idha balaga sab'asinin suruhlah anak-anak kamu sembahyang apabila umur tujuh tahun wa idha balaga asyarasinin padribuh apabila sudah sampai umur sepuluh tahun ini sembahyang pukul anak tadi kita kewajiban kita bah mendidik anak itu ini nabi apa guru kita ini dasar dididik oleh orang tua Sidin mendidiknya nah, berhasil men, mendidik itu dan pulang Sidin mendidik anak itu dengan sifat pemurah waktu Sidin mengaji di pasayangan dengan guru Hasan itu lah Muhammad Hasan nah, Sidin menyangowi butol tuh bisimnya gas nanak ini nakai nah pacang guru ikam kena bang itu nah, dulu kalau PLN -nya lah lampu biasa aja disangui Padahal kehidupan Sidin waktu itu ekonomi Sidin sangat sulit. Ekonomi Sidin itu, Sidin pernah berkuya, berkisah waktu belajaran dahulu. Dua tahun ya Sidin kami makan, lah, dua tahun makan nasi bungkus itu bagi ba empat. Dua tahun Sidin makan, nah, nasi bungkus itu, nasi bungkus itu harus kalau bagi ba empat. Mama berdua lagi bini, jadi ya, Sidin lawan abah, kami berdua ba badang sana, lawan Siti Rahmah aja ya, Sidin. Nah, kadenan tahunya jadi Mama Rina tahu ama Marina sugi-sugi tapi kada tahu kada diberitahu. Kuitan si nang ini nangai jangan bekisah kepada siapapun. Jangan mengadu kepada siapapun, hendaklah mengadu hanya kepada Allah ujar Kuitan si hebat yang lah. kita terkadang nang apapun masalah kadu lawan kawan. pada salah kita. Ya kan kalau Kayak ya, mengadu. Kayak apa aja abahnya begitu. Ya, abahnya tuh je begawi kada kayak orang je. Aur kada kulihan tarus je. jurang sebelah tu bagus saja. Tomat kulihan jadi malingnya aja. aja. ada kuliahnya Kita ini salah ya lah mengadu leh. tu bangun tengah malam ya Allah ya Tuhan kemudahan suamiku tu nak bade jaki mudahannya berdagang, baulihan berhujungan itu jangan orang. dikisahkan orang. kamu dikisahkan dengan orang orang ini dira apa dengkilon kita betapok tangan orang jadinya. Nang kada tahu tak balik tak tahu. Ketika Nabi kita Muhammad SAW itu pihon Isra Mi'raj melihat di pintu surga itu. Pintu surga malah sedih. <tese> Arba'un min kuno ziljannah jannah macam daripada perbandaraan surga. Yang pertama apa? Kitmanul fakah menyembunyikan kesusahan. Kita sembunyikan, jangan jangan kita pada kanan orang jangan nah anak pak berlapur ya jadi aku pak kuitan guru tadi lawan Allah taala aja yang berlapur itu yang kedua apalagi kitmanul musibah menyembunyikan musibah toh kita kalau kau kalau saya kita want wan-tawan yang berikutnya adalah kitmanul alam menyembunyikan penyakit kita nah itu kita sembunyikan aja tapi banyak orang tahu itu termasuk pemberian surga yang terakhir kitmanus sadaka menyembunyikan sedekah tadi agar supaya sedekah kita tadi napa ada manfaatnya terkadang sedekah kita banyak tapi hilang pahalanya ya Allah nah jadi nang bagus kayak apa guru nambah sedekah ini ya ulun menyapian kada sanggup hendaklah kada usah pakai nama sebut nama jadi kada tahunya orang jadi kada ganal baju ya Allah ini dari si ano sebanyak sejuta rupiah, Nang lain 100, 200, Pak aku aja, mau banyak ini aja. Nah, lalu asa bergerak hidung, <laughs> hidung asal bergerak, Pak aku aja. Nah, habis dah pahalanya tadi. Nah, jadi apa yang membantu kita ikhlas, kalau saya pakai nama, ini orang yang tidak disebut namanya nang pakai sebut namanya Bang mendorong ikhlas bagus juga tujuannya agar supaya nang kada pati anak bawa kap tuju termotivasi jurang hendak bawa kap kita kada kawan pada didik seorang bah si dia tu je bersambat je ria je ke belum tentu ya, kalau belum tentu masing-masing ya lah masing-masing aku ni nak menyambet, misalnya asa kada sanggup kada kan Orang tidak menyebut nama saja. Kemudian aku ini menyambat tujuanku lain lagi. Aku jisir menyambat jisir kemudian nang pinapa malar tuh jadiin mau jadi bawa kap ke masjid, nah nita, itu niat baik itu bagus namanya bagus itu sidin jadi orang bahas nama atau kada itu pribadi masing-masing, kada kawa kita menangguh, kita aja masing-masing, cuma jangan sampai kita menyebut sedekah tadi, latubutilusodok tikum manni wal ada di Quran kan. Janganlah kita batalkan pahala kita bersedekah itu dengan menguya-nguya. Tuh semalam situ aku, ininya aku, ininya. Ah, itu sudah dah, bisa mendah. Wal ada bang, menyakiti perasaan si menerima. Orang nama menerima sakit hati. Misalnya ada contoh orang berpintaan. Bayi Kada bayi-bayi masuk lagi, gitu, dekui kancing lawang. Ini ya, terus berpintaan deh. Nah, atau orang berpinta sadakah. Kenalnya pindah pegelangan, kan bisa mencari. Orang mencari itu belajar aja. Nah, nah aja, dua ribu 1000 seribu. <laughs> Minta angsol pulang seribu, iyalah. Nah, Hadirin wal cukup kira sampai sinilah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga kita dapat syafaatnya dari Rasulullah sallallahu Semoga kita dikuatkan, disehatkan badan oleh Allah Subhanahu taala dengan kita berkat membaca manaqib, membaca tarikh dari badan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahil apapun maaf, wabillahi taufik warahmatullahi wabarakatuh.